Syedarudin, Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Brigjen A. Daniel Hardin, Sabtu malam secara resmi menutup kejuaraan tinju amatir se-Sumatera. Event ini memperebutkan Piala Pangdam Iskandar Muda dan telah berlangsung selama 6 hari terakhir. Total ada 75 petinju dari 10 provinsi se-Sumatera yang ikut serta pada kejuaraan ini. Sementara juara umum untuk kejuaraan tinju amatir ini diraih oleh tim dari Medan, Sumatera Utara. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.